Ya, ini adalah Mercy 1417 build up ya. 1417 build up PT Hasilasem. Untuk bumper utama, bumper depannya masih genuine semua. Masih genuine. Untuk lampunya sudah diganti punyanya Nissan Euro ya, Nissan Euro masih standar, masih orisinil untuk dempernya. Hand grillnya juga masih utuh. Hand grillnya masih utuh. Terus pijakan kakinya juga masih ada. Masih ada semua. Dashboardnya juga masih utuh semua. Hand grill-nya, bumpernya juga masih genuine semua. Logo Mercy-nya juga masih ada. Logo Mercy-nya masih ada. Seperti ini ya, truk 1417. Nanti kita bandingkan sama 1521. Seperti ini ya, ini adalah tuas transmisinya. Dia menggunakan 7 kecepatan maju ya, 7 kecepatan, 6 kecepatan maju dan 1 mundur. Dashboardnya masih full semua, masih utuh semua. Nah, seperti ini masih utuh semua. Ini tempat blower AC-nya masih utuh. Nah, ini plafon-plafonnya, Lur. Lacinya atas, plafonnya masih utuh. Ini untuk apa, sinar matahari ya, biar gak silau. Ini adalah tempat anginnya juga ada, masih ada utuh. Lampu kabinnya masih ada utuh semua. Tempat spekernya masih utuh semua ya. Untuk 1417 seperti ini truknya. Untuk steeringnya dia dipasang lebih kecil, punyanya 1521 atau 1518. Seperti ini. Untuk apa, switch lampu sennya sudah diganti, punyanya 917 atau punyanya 1518 atau 917. Ini adalah parking brake, tombol startnya, tombol lampu sennya, lampu hazard ya, masih utuh semua. Bersih, Lur, bersih. Dalemannya bersih. Untuk seat operatornya seperti ini, masih komplit semua. Nah, ini adalah lambangnya 1417. Ini adalah interiornya itu ya, interiornya 1417. Untuk steering kemudinya sudah diganti punyanya 1521, dia lebih pendek. Untuk monitor panelnya ya, monitor panelnya dia beda sendiri sama 1917. Kalau 1417 dia monitor panelnya warnanya putih ya, warnanya hitam seperti ini. Ini adalah speedometernya. Terus ini adalah RPM, rotasi per menit. Terus ini adalah untuk tekanan anginnya. Ini adalah indikator panelnya. Dan kita lihat untuk interior kabinnya ya. Nah, kita lihat untuk interior kabinnya. Nah, interior kabinnya masih utuh semua. Masih utuh semua ya. Ini adalah throttle gasnya. Ini adalah parking brake. Dan ini adalah full brake-nya ya, full brake-nya. Ini switch lampu rem. Nah, ini adalah switch untuk mematikan engine ya. Dia menekan engine, dia akan diijak di sini. Kita lihat untuk interiornya. Dashboardnya atas masih utuh semua ya, masih kempring semua. Dashboardnya masih utuh. Lampu kabinnya juga masih utuh semua, masih nyala. Nah, lampu kabinnya ini adalah seat penumpangnya. Dashboardnya masih nyala semua. Ini ada dashboardnya. Ini adalah monitor panel. Monitor panel ini untuk RPM. Nah, ini ada temperatur anginnya ya, temperatur anginnya. Seperti ini ada indikator fuel system.
dan ini adalah sweet lampu sen, terus ini adalah sweet klakson, ini sweet untuk motor wiper ya, dan ini ada sweet lampu utama atau lampu kota dan lampu utama. Nah, ini ada sweetnya. Untuk master key atau kunci kontaknya sudah diganti punyanya 917. Dan ini adalah parking brake sistemnya seperti ini. Nah, ini adalah laci-laci yang ada di atas masih utuh semua. Nah, switch ID audionya kasih audio untuk pendengarannya Bapak driver seperti ini. Ini adalah tuas transmisinya. Dia menggunakan transmisi G3 dengan 5 kecepatan maju. Masih utuh semua. Seperti ini untuk interiornya truk 917. Nah, ini masih utuh semua ya. Peredam-peredamnya yang di pintu masih utuh semua, masih komplit semua. Terus untuk hand grill-nya, pegangannya juga masih utuh, walaupun cuma variasi tapi masih komplit semua. Untuk lampu, untuk mekanya ya di kaca ribbon semua. Nah, seperti ini untuk dashboardnya warna hitam 917 ya. Yuk kita lihat untuk kaki-kakinya seperti apa. Lampu sen yang di bawah pintu yang aslinya Mercedes-Benz sudah tidak ada ya, sudah ditutup. Mungkin ini sering keinjak apa seperti apa, ditutup seperti ini. Untuk stepernya juga masih standar utuh semua. Lampunya masih pakai lampunya Mitsubishi Victor. Ya, berjumpa lagi ya dengan Mas Budi CV Sebut TV ya. Kali ini aku lagi mereview unit 2421 ya. Ini 2421 Tronton 6x2 ya, yang ada di tanah kelahiranku dan masih proses repair kabin ya. Repair kabin intinya ya, intinya sudah panjang dan menawan ya. Kita lihat untuk video lebih jelasnya ya. 2421 Mercy. Kita lihat interiornya. Mercy ya, 821 ya, masih dalam perbaikan. Temperatur anginnya ini untuk RPM-nya 3 baterainya. Mercy ya, pecinta Mercy Tronton. Parking brake. Ya. Steering-nya lebih kecil, power steering. Tuas transmisinya. Untuk panel tokka yang ada di atas. Suara engine-nya masih renyah. Kapasitas
24 ton 210 horsepower ya. Kabinnya ya. Untuk kabin. Untuk tangkinya kotak seperti punyanya 15, 21, 15, 18. Nah ini untuk cek kabinnya. Cek kabinnya ya. Ini Tronton ya. Tronton masih proses repair ya. X Petre Raharjo Putra ya, unit dari Kota Jepara. Kita lihat untuk komponennya ya, komponen propeller shaft-nya ya, ada sambungan di titik tengahnya ya, propeller shaft-nya ya, itu differential dan chamber brick, differential chamber brick. Nah ini variasinya ya. Barinya ukuran 1020. Itu chamber brick-nya yang di atas ya. Unitnya 6x2 ya. 6x2 itu bawaannya ya, chamber brick-nya di atas. Yang XL3. Unitnya panjang banget, panjang 8,5 meter. Ini untuk lampu belakangnya, tentreming api. Ya, Raharjo Putra, untuk unit stand ya. Unit ini truk-truk stand ya. Kayak spare-nya ya. Variasinya juga masih oke. Tayar ukuran 1020. Nah itu untuk mufflernya. Mufflernya ya, lagi running editnya. Mercy 2421 Tronton. Demikian ya video yang tak buat, semoga bisa bermanfaat ya bagi sang penonton ya, bagi sang penonton truk mania semuanya ya. Nah, ini truknya masih proses repairisasi ya, masih proses repairisasi, semoga cepat jadi ya biar bisa bekerja menghasilkan uang ya. Tetap semangat, tetap kompak, dan jangan lupa ya kalau emang suka videoku bisa like dan subscribe nya kalau dan di-share-nya ke teman-teman ya, apabila ada request bisa ditulis di kolom bawah ya. Demikian dan terima kasih. Salam ya, Mas Budi CV Sobo Dewi.
kandang rumah.